Kami sangat mengapresiasi kepada Pak Lurah Rendangkari sehubungan dengan peresmian gedung. Apresiasi dan mendukung seluruh program sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah pesertanya 30 orang berjalan dengan. Peresmian gedung PKK Karang Taruna RT RW dan Kitanan Masal Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Senin, 9 Januari 2023. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Cilegon, Camat Ciwandan, para lurah di Kecamatan Ciwandan, RW, dan RT di Kelurahan Randakari. Ketua Basnas Kota Cilegon, Ketua MUI Kecamatan Ciwandan, Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon, Ketua HIPMI Baja Kota Cilegon, beberapa perwakilan perusahaan di sekitar Ciwandan dan para pengusaha Ciwandan, Ketua MUI Kecamatan Ciwandan serta tokoh masyarakat dan agama. Dalam acara kitanan tersebut, ada sekitar 50 anak yang dikitan. Terkait kegiatannya Pak Wali. Ya, pertama kami sangat mengapresiasi kepada Pak Lurah Rendangkari sehubungan dengan peresmian gedung PKK RTRW. Ya, RTRW juga dan Karang Taruna, artinya bahwa dapat memanfaatkan lahan yang tadinya tidak tergunakan dengan baik bisa digunakan dengan baik, sehingga ini sangat bermanfaat buat seluruh masyarakat yang ada di Rendangkari khususnya. Ya, intinya itu. Ya, terus kemudian apa lagi pertanyaannya? Setelah ada kantor ini. Ya, intinya adalah dalam konsep ini dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Kami sangat support bagi pemerintahan yang sangat konsen terhadap pengabdian kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Karena secara aturan dan ketentuannya bahwa kelurahan ini kan dapat mengayomi, melayani ya masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Termasuk hari ini juga ada suratan masal. Jadi artinya dengan 50 orang tadi dengan bantuan Basnas juga kami sangat mengapresiasi. Artinya tanda syukur, tanda terima kasih kita dengan berbagi kepada masyarakat yang mungkin maaf kurang mampu, ini juga akan bisa direalisasikan oleh kelurahan Randakari. Dan ini kalau bisa dilakukan juga oleh kelurahan-kelurahan lain, jangan hanya di Randakari saja sebagai sampling. Oke, dibungkus. Nuansanya sosial, tidak ada kata lain buat saya, buat teman-teman yang lain, pengusaha yang lain, kecuali mengapresiasi dan mendukung seluruh program sosial kemasyarakatan itu. Nah, insya Allah juga diikuti oleh teman-teman pengusaha yang lain, dan yang terakhir mungkin barangkali saya mengajak kepada kalangan industri, jangan tutup mata terhadap program-program sosial kemasyarakatan di Kota Cilegon, khususnya Kecamatan Ciwandan. Siap. Ya, saya mengajak. Alhamdulillah hari ini sudah disaksikan oleh masyarakat terlaksana. Pertama, peresmian gedung untuk operasi RT dan RW, PKK dan Karang Taruna, terus kemudian dirangkaikan dengan Kitanan Masal. Alhamdulillah pesertanya 30 orang berjalan dengan sukses. Tidak ada kendala ya, tidak ada sama sekali. Nah, dan alhamdulillah para RT semua, RT, RW, plus Karang Taruna ini sebetulnya hajatnya hajat Karang Taruna sebetulnya. Karena memang alhamdulillah gebrakan dengan 3 minggu ini Karang Taruna dengan susah payah mencari, ada bisa juga lurah juga bingung anggarannya dari mana, tapi alhamdulillah seperti teman-teman lihat bahwa ini sukses. Terus Pak, keterkaitan dengan sambutan Pak Lurah tadi sih mengancam, bahkan mengusir. Sebetulnya tidak mengancam. Saya hanya mengingatkan, khawatir perusahaan ini lupa keberadaan mereka ada di mana. Di Randakari ada perusahaan JMR, ada SUJ, ada yang lain. Mudah-mudahan setelah tadi saya bicara sambutan, wajar toh saya sebagai kepala wilayah Randakari memohon kepada perusahaan untuk memberikan sebagian kecil CSR mereka untuk disalurkan kepada warga kami, masyarakat kami. Tentunya dengan keberadaan pabrik yang ada di lingkungan kita,
ya sesuai dengan moto awal untuk memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat. Kurang lebih Pak Lurah, kurang lebih dengan kelurahan yang dikelilingi oleh industri, berapa persen mereka yang berpartisipasi dalam acara tadi, kurang lebih berapa persen? Alhamdulillah tadi itu sudah mencapai 50%. Dan bukan di lingkungan Rangdakari saja, sudah jelas dari Asahima juga ada bantuannya. Artinya mereka, saya tadi katakan itu, bagi perusahaan ada saja. Karena saya katakan 50% berarti kan masih ada perusahaan yang nilai kepeduliannya masih rendah. Bahasa saya, yaitu tadi, tegas sebetulnya untuk memberikan atau untuk mengingatkan para perusahaan itu supaya memang ada andil kepada masyarakat yang sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Saran buat mereka yang belum begitu berpartisipasi? Nah, saya mohon kepada pihak perusahaan yang masih rendah nilai kepedulian kepada masyarakat, saya mohon melalui media ini mudah-mudahan perusahaan bisa lebih meningkatkan kembali nilai kepedulian sosial kepada masyarakat.